Kembali di seputar iNews pagi, pemirsa, aksi perampokan petugas SPBU di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam video, terekam pelaku menodongkan senjata tajam kedua petugas SPBU yang tengah menghitung uang hingga menggasak seluruh uang tersebut. Inilah CCTV aksi perampokan yang terjadi pada sebuah SPBU di kawasan Jalan Ibrahim Haji, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu pelaku yang membawa senjata tajam langsung menodong pegawai SPBU yang sedang menghitung uang. Pegawai yang berusaha menolong pun diancam oleh pelaku. Pelaku mengambil seluruh uang yang berada dalam laci dan melarikan diri menggunakan motor bersama pelaku lainnya yang menunggu di luar. Perampokan tersebut terjadi pada Sabtu lalu dan viral di media sosial. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung terus melakukan penyelidikan aksi perampokan tersebut. Sejauh ini sudah 7 saksi telah dimintai keterangan. Selain itu juga, polisi memeriksa rekaman CCTV yang berada di lokasi SPBU tersebut. Nah, kita sekarang sudah melakukan penyelidikan terkait apa saja yang diambil oleh terlapor, ya, para tersangka, dan kemudian kita memeriksa beberapa saksi. Sejauh ini kita sudah memeriksa sekitar 7 saksi. Masyarakat diimbau waspada saat beraktivitas pada malam hari karena rawan tindak kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.